dari kami. Ini merupakan vlog perdana kami yang akan membahas opini tentang kami, yaitu membahas tentang anak kembar. Saya punya kemarin ini. Dan kembali. Oh, iya. Sebelum kita membahas kembar lebih lanjut, alangkah baiknya kita bahas definisi kembar secara etimologi. Kebetulan saya bawa buku tentang kembar. Tunggu bentar. Kita akan bahas tentang kembar. Kembar di sini merupakan orang, dua orang, atau tiga orang, atau empat orang yang berada dalam satu rahim, yaitu rahim bapak, ibu. Gak lucu. Ya, sebelumnya saya mau ngomong ya. Dari tadi dia ngomong terus. Suaranya gak jelas. Kayak masa depannya. Ya, saya mau ngomong. Saya akan mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizadan. Dan ini Muhammad Rizadan. Dan yang kamera Wisturiadi. Wajahnya gak terlihat karena gak layak sensor. Ya. So, kita kami sekolah di SD di Kartika 23, SMP Saferis 2. Kenapa Saferis 2? Ya, karena gak masuk negeri. Kok juga? SMA-nya Saferis 3. Lalu kami diterima di perguruan tinggi yang sama. Alhamdulillah perguruan tinggi yang ada di Palembang. Yang pakai jaket kuning. Unsri. Kami diterima di jalur USN, yaitu seleksi yang terakhir. Dan kami masuk di Fakultas Fisip. Masuk Fisip itu karena alasan logis. Karena hanya fakultas yang mau menerima kami. Ya. Biarkan kita kembar sejak masuk ke SD, SMP, SMA atau ruang lingkup baru sebagai pusat perhatian. Contohnya seperti kembar tuh enak karena bajunya sama seperti saya, seperti ini. Ini musang biawa. Saya lagi. Oke, sekian vlog dari kami. Iya. Mohon maaf jika vlog ini agak bosan dan garing. Dan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Kan? Segenap. Maaf agak lawakannya agak garing ya. Bukan kami segenap, kami seganjil. Oke, saya ada kata-kata mutiara untuk yang punya kembaran. Seperti ini. Sayangilah kembaranmu, karena memiliki kembaran merupakan anugerah terindah yang pernah dimiliki umat manusia. Anugerah terindah yang pernah ku miliki. Dan jangan lupa follow Instagram kami di bawah. Iya. Yeah. Kameramen, kameramen juga di bawah. Iya. Yeah. Di bawah kaki ibu. Kaki ibu. Kasih. Oke. Dan jangan lupa like video ini dan komen dan subscribe. Jadi sesuatu yang menarik untuk tetap tidak sesat.